Pertua, lembaga tabung angkatan tentera pada dasarnya adalah dana pasarana yang bertanggungjawab untuk menguruskan dana wang caruman dengan cara yang cekap dan berkesan untuk memberikan pulangan yang maksimum kepada pencarumnya. Pada masa ini, LTET sedang melaksanakan penstrukturan semula dalam pelan perniagaannya untuk mengoptimalkan pulangan daripada aktiviti pelaburannya. Lembaga pengarah dan pengurusan LTET akan terus berusaha untuk mengenal pasti pelaburan baru yang menguntungkan dan berdaya maju dan menyemak semula pelaburannya dari masa ke semasa untuk memastikan pelaburan yang dibuat oleh LTET adalah selamat dan memberi pulangan yang sebaiknya. LTET menerusi perdanaan hal ehwal bekas Angkatan Tentera Perhebat menjalankan pelbagai program latihan kemahiran teknikal dan bukan teknikal khususnya untuk anggota-anggota ATM yang akan bersara dan veteran ATM. Perhebat telah melatih veteran ATM dalam pelbagai bidang khusus untuk pembangunan kejaya kedua mereka setelah tamat perkhidmatan. Sejak Perhebat diwujudkan tahun 1994 hingga sekarang, 305,040 orang telah dilatih. Perhebat melaksanakan program pembangunan sosioekonomi veteran ATM tidak berpencen, iaitu program latihan khusus untuk veteran ATM tidak berpencen bagi mencuburi bidang keusahawanan atau untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan di sektor awam dan swasta. Program ini diadakan bertujuan untuk memperkasa status sosioekonomi veteran ATM di seluruh Malaysia. Perhebat juga telah menjalinkan kerjasama dengan Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia FMM Pulau Pinang bagi menyediakan 20,000 peluang pekerjaan kepada veteran ATM dan ahli keluarga mereka dalam tempoh 2 tahun. Memorandum kerjasama antara FMM dan Perhebat telah dimeterai pada 23 November 2018. Inisiatif ini melibatkan 40 syarikat dan industri di Pulau Pinang. Terima kasih. Soalan pertama, sila lembah pantai. Terima kasih Datuk Dr. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya juga terima kasih di atas jawapan yang telah diberikan. Sebelum ini, Dewan Yang Mulia ini telah dikejutkan dengan pelbagai laporan tentang pelaburan-pelaburan yang tidak begitu baik, ya, termasuklah dalam kes 1MDB, kes tabung haji, dan semalam kita lihat secara terperinci kedurjanaan tadbir urus korporat ataupun corporate malfeasance yang telah dilakukan terhadap Felda. Persoalan saya, kebiasaannya laporan tahunan bagi LTAT diterbitkan bulan Mac. Sekarang kita dah masuk pertengahan bulan April. Bilakah rakyat Malaysia dan Dewan ini boleh dapat laporan bagi tahun 2017, laporan terkini? Dan adakah ini kerana, maaf saya berkata sebegini, adakah ini kerana Kementerian Pertahanan tidak membuat kerja dengan baik dalam isu ini? Terima kasih. Cila Menteri Pertahanan. Terima kasih. Penyata kewangan LTAT bagi 2017 mengandungi beberapa teguran daripada Jabatan Audit Negara. Bagi memastikan penyata kewangan LTAT bagi tahun 2018 adalah tepat, semakan semula terhadap penyata LTAT 2017 terpaksa dilakukan. Semakan mendapati 2 kesilapan dalam penyata LTAT. Sejumlah 2.002 juta telah diisytiharkan sebagai pendapatan hasil jualan tanah. Penjualan ini sebenarnya tidak boleh diambil kira kerana transaksi tersebut masih belum selesai pada penghujung 2017. Kemerosotan harga pasaran 88 juta juga tidak diambil kira. Mengambil kira 2 kesilapan ini, LTAT pada 2017 sebenarnya mengalami kerugian terkumpul 31.60 juta, bukannya keuntungan 259 juta untuk diumumkan sebelum ini. Dahsyat. Semakan-semakan inilah yang menyebabkan kelewatan terhadap penyata kewangan LTAT bagi tahun berakhir 2018. Mungkin akan dibuat pada bulan 6 dan bulan 7 akan datang untuk memastikan teguran Jabatan Audit Negara diambil kira dan dikemukakan sebaik mungkin, sebab
kajian penyata kewangan 2017 dan 2018 hendaklah dikaji semula oleh LTAT untuk dipersembahkan kepada kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, sila Yang Berhormat Bera. Terima kasih, Yang Berhormat. Tahniah, Menteri. Soalan saya, kalau kita lihat banyak agensi yang terpaksa menjual aset dan sebagainya kerana masalah aliran tunai mereka dalam keadaan kritikal. Saya nak tanya, adakah LTAT mempunyai masalah aliran tunai yang kritikal kerana kita difahamkan bahawa LTAT telah pun menjual hotel di Hotel Royal Chulan kalau tak silap saya, dan kalau benar apakah sebabnya dan apakah status terkini dari segi penjualan tersebut? Sila Yang Berhormat Menteri. Pada 9 Februari 2019, Boston Holding, sebuah anak syarikat di bawah LTAT, dan Resort Sdn Bhd, anak syarikat milik penuh Boston Holding Berhad, telah menerima tawaran daripada Hotel Royal Limited Singapore bagi penjualan Hotel Royal Bukit Bintang. Harga tawaran sebanyak 197 juta. Harga pasaran yang dibuat oleh pihak yang membuat kajian iaitu Tetuan Nawawi T. Liu 192. Maka dijual dengan 197 juta tawaran yang tertinggi. Daripada lokal hanya lebih kurang 80 juta. Tawaran ini 100% berbeza, maka dalam keadaan perniagaan di situ ekopensinya lebih kurang 50% sahaja dan mengalami kemerosotan dalam perniagaan, maka dijual satu untuk terus kita pertahankan satu lagi hotel Chulan yang berdekatan dengan di situ. Jadi keputusan akhir penjualan ini terletak kelulusannya kepada EPU nanti. Terima kasih.